Ceng. Eh, muka lu lu masukin ke sini mulu. Seger bang. Seger-seger lu udah kayak ikan gurame. Abang enggak boleh anak buahnya senengan dikit. Ya tapi kan tanggung makruh begitu enggak boleh. Tanggung dikit lagi juga beduk. Tapi kan kagak dijilat-jilat. Ya kan begini kan tadi begini kan. Ya kan? Abang ngapain? Emang enak seger lu. Iya. Makro, ini barang-barang nih kudu. Barangnya siapa? Hah? Barang orang. Barang ini siapa? Tadi abang kita pada masukin ke kardus. Kita benain dulu. Oh iya. Ya udah benain. Kita takutnya ada orang yang pesen sini aja nih. Hah? Ini. Kita kan ada orang yang ambil tinggal bawa. Iya dong. Satu lagi pindahin. Satu lagi pastinya. Iya. Masa separuh lagi, satu lagi. Sini. Dah rapi kan? Iya. Enak. Awas. Abang ngapain? Hmm? Ya kalau ada orang pesen, udah deh orangnya udah datang. Udah. Siapa? Ya abang siapa? Nanti yang nganter siapa? Hesti. Ya saya. Lu yang nganter? Iya. Pakai apa? Di jalan. Emang ada kendaraan, ada fasilitas dari kas setor. Ah, ada gerobak. Gerobak. Dapat THR dari si Komeng. Apa Komeng bilang dapat THR? Saya siapa? Abang Komeng. Eh ini kenapa berantakan gini? Emang tadi bukannya lagi ngerapihin? Belum, itu nanti. Aduh. Ini ada barang mau dikirim. Harusnya kan Esti, tapi katanya nih Dul Kamit yang mau nganter. Ya gimana ya? Kalau misalnya penampilan kayak gini, masa aku nganter-nganterin barang? Udah Dul Kamit aja. Hah? Dul. Nganterin. Ini dari mana, Ti? Ya gimana? Ini dapat perhiasan murah. Segini doang 5 juta. Asli, Ti? Asli. Tadi gua gadain surat tanah gua di rumah. Murah 5 juta. Ini segini-gini emas semua, Bang. Biasanya kan dapatnya cuma sekecil ini. Ini dapat semuanya 5 juta. Tadi gua gadain surat tanah gua, Dul. Ini investasi. Kenapa jadi main kuis? Apa sih? Ini bawa. Ini ya, nih bawa. Gua bawa sih, kenapa sih? Udah gua yang bawa, Ti. Tuh gua ono. Ini kok enteng banget sih? Apa sih bang? Jarang gosok gigi. Kenapa ya bang? Kok bolong begini? Itu. Ini. Ya kok nyeles bang? Eh, Hes. Hati-hati. Sekarang banyak... apa? Apa sih? Peniti. Penipu. Penipuan. Ih, asli kali ini. Masa dibilang penipuan? Ini barang asli yang jual bule. Yang jual orang bule pasti. Hei, hei, mau mana, Bang? Jem, gue punya alatnya ini asli apa enggak? Eh, bener apa? Asli. Masa punya kayak begitu? Ini, lu beneran, Ti? Dari mana, Ti? Gue dong, gak? Ti. Beliin gue dong, Ti. Kenceng banget pegangan pintu. Lagian juga kan saya lagi break, kan saya lagi libur, jadi nggak bisa bantuin, maaf ya. Ntar saya sipnya abis maghrib. Sip abis maghrib. Ya, bang. Bang Omeng. Jangan ditimpukin, bang. Bang Omeng, aduh. Aku mau kesana dulu, soalnya RT 3 sama RT 4 belum ngeliat perhiasan aku. Ya bareng, gue juga mau anterin. Bang, kenapa dimasukin semua? Bilang tinggal teriak gol doang. Tinggal teriak gol. Ayo deh ya. Deh, terserah. Eh, awas hati-hati. Emang kenapa, Bang? Enggak, udah, awas. Enggak, lu paling gak bener lu. Bukan penipuan, ini bener, udah pasti asli. Apa jadinya? Oh, Nani. Ini jadinya berapa? Bubur. Bubur. Hoshii nara kau no? Kau no? Kawanai no? Dochi? Kawanai no? Kau no? Dochi? Kau no? Kawanai no? Dochi? Kau no? Kawanai no? Ka dochi? 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 Maaf. Kita tahun 45 udah merdeka kan? Kok ada yang ketinggalan di sini? Kau nara sawaru? Kau nara sawaru? Kau nawa? Kau no? Kawanai? Kawanai? Kaos ini harganya berapa? Berapa? Dah, ikurayo. Bumurayo, bumurayo.
Bubur apa? Bubur, bubur. Lu berantem aja lu. Gua masukin lagi. Saya mau beli. Kaosnya kenyamnya. Harganya berapa? Kata si orangnya tadi. Kata si dia. Saya nanya harganya nanya. Berapa? Kaos sororakar, sororakar. Kata dia, saya kan bingung. Ini kaos tadi siapa yang beli? Yang beli saya mau beli. Mau beli. Dia nggak jual. Cuman dia kan ngomong saya nanya berapa, dia malah berapa. Dia orang mana sih? Kata Akbar. Kata saya. Gini aja gini. Tolong nih. Ditulis biar saya paham, ditulis. Tulis. Tulis? Terus tulis? Saya bacakan. Biar, tulis, bacakan? Iya, terus saya biar nani, saya... Nani, nani, nani. Nani, nani. Nani, nani. Nani, teno. Shh, apa? Waktunya kuis! Tadi dia kan ngomong Jepang ya, dia ngomong jorok aja kita nggak tahu loh. Iya, iya kan, iya kan. Makanya itu di sono kapannya lagi nungguin. Kapan dia ngomong jorok? Ngomong-ngomong. Padahal dia udah keluar 13 kali. Gak ngaji. Sampai nggak ngeliat. Ini waktunya kuis. Telepon angkatnya. Telepon. Bahasa sono Jepang apa telepon namanya? Halo. Aduh, itu me. Ini megapon. Megapon. Ini telepon. Halo. Nippon. Ada gulanya buat telepon. Nih, dah telepon. Halo. Halo. Becak ke laut rumpon. Abad, di mana? Di mana? Ya, halo. Halo. Dengan siapa? Dengan siapa? Maaf itu. Mau beli air kelapa dulu. Di mana? Dengan di mana? Dengan di mana? Dengan siapa? Dengan di mana? Dengan siapa? Di mana? Di mana? Eh, ngomongnya nggak ngomongnya, katanya apa? Nah, apa? Passwordnya apa? Password. Password. Ya apa? Apa? Kue nang kini. Kue nang kini. Kuisnya di sini. Kuisnya di sini. Yeah. Nyuruh kamu bukan nirukan. Aku nyuruhkan berubah. Mas, ini setiap kita ngomong, dia ngikut. Biarin aja, kita hubungin sekampung. Jenenge sopo? Jenenge sopo? Sopo jenenge? Soto kedeme. Sopo jenenge? Sopo jenenge? Nah, itu artinya? Itu artinya? Oh, iya. Hah? Halo? Iya, halo. Dia kayaknya lagi kursus bahasa Jepang. Bentar, Bu, ya, saya tunggu ya. Halo? Halo. Dengarkan baik-baik pertanyaannya. Udah. Ya, oke. Okay. Kutu-kutu apa yang bikin sakit hati? Kutu buku. Ah. Kutunggu kau 5 jam enggak datang-datang. B. B, benar Pak Salah. Kutunggu kau tidak datang-datang. Benar! Ibu sudah mendapatkan 500.000 rupiah tentunya. Oke, jangan kemana-mana, masih banyak lagi hadiah yang kita akan bagikan. Iya, jadi kemana saja? Masih ada juga handphone. Iya. Masih banyak lagi. Iya. Ada rumah. Iya. Ada mobil. Membensa. Ada motor. Amasa. Di parkiran. Jangan kemana-mana, tetap dibukanya di mana? Di sini aja.